Assalamualaikum, selamat datang kembali teman-teman di channel Aji Story. Dan kali ini saya berada di Desa Purworejo, tepatnya di Dusun Karangrejo. Nah, ini adalah lokasi untuk pengajian Gus Ikdam besok pada tanggal 27 Desember tahun 2023. Dan ini rupanya ada persiapannya teman-teman untuk kegiatan besok seperti apa. Langsung saja kita vlog. Nah, ini adalah lokasinya ya teman-teman, berada di Masjid Al-Mubarak. Dan ini sedang diadakan persiapan pemasangan tirab dan aksesoris lainnya buat keperluan besok ya teman-teman. Nah, ini jadi lokasinya tepat di pinggir jalan ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini kita sambil jalan-jalan ke depan sana ya, nanti bisa melihat lokasi, mungkin lokasi parkir atau lokasi-lokasi lainnya yang bisa menjadi referensi buat para jamaah yang hadir ke sini besok. Oke, langsung saja kita jalan ke depannya teman. Wah, enggak. Nah, ini di lokasi pertama di selatannya ada pertigaannya teman-teman ya. Nih, besok jalan mulai ditutup teman-teman ya. Iya teman-teman, ini di sebelah kiri ada tali putih seperti ini, adalah untuk jalur evakuasi ya, atau VIP yang di sebelah kirinya sana. Dan ini yang di aspal sini, nanti sampai terus mentok ke sana, depan itu adalah tempat untuk para jamaah. Ini adalah lokasi di sekitar masjid teman-teman, kita lihat. Besok. Pak, monggo. Untuk lokasi parkirnya disediakan cukup jauh teman-teman ya. Ini saya tadi sudah berjalan sekitar sampai di sini dari masjid tadi, masih disediakan tempat seperti ini. Nah, ini jalan terus ya teman-teman, sampai mana nanti masih cukup jauh nih, bisa nambah durasi juga. Mangga. Ini bisa teman-teman lihat ya lokasinya seperti ini.
Ini masih lumayan jauh ya teman-teman. Masih sampai Sowana, itu terus. Nah, dari sini mulai pertigaan ini besok sudah mulai ditutup ya teman-teman saat acara ini tadi, lokasinya seperti ini. Dan ini sekarang kita akan berjalan dari kebalikan arah tadi ya, kita akan berjalan ke utara ya teman-teman. Sambil kita lihat lagi ke depan terus. Kita lihat ini persiapannya buat besok. Nah, ini jalur VIP ke arah sana besok ya. Dan ini ada apa lagi kita lihat. Nah, ini ada yang dikasih nomor 1. Ada 2. Sudah dipasang-pasang tanda-tanda seperti ini ya teman-teman di lokasinya. Ini ada apa ini? Pak. Siapa nih? Jadi seperti ini ya teman-teman untuk persiapan lokasinya nih. Nanti terus ke depan sana sampai lokasi di masjid. Jadi kurang lebih seperti itu untuk persiapannya. Dan cukup sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya.